sejuta kasih. Iya. Kamu Christian kan? Iya. Lah, kalian kan udah saling kenal. Gimana sih? Yes. Oh iya. Oh iya. Eh, kalian mau kemana? Sekolah. Mana ya? Eh, emang iya? Ini pakai seragam. Oh iya. Mau ikut nggak? Ayo. Ayo. Terus, aku gimana? Nama gue Michael. Bisa dibilang gue seorang selebgram. Karena kegiatan gue selain belajar di sekolah, ya foto-foto endorse. Dari endorse, gue jadi punya penghasilan sendiri. Lumayan buat uang jajan. Gue juga jadi famous. Dan sekarang gue punya banyak fans. Nama fans gue Michael Fans Club. Mereka selalu support gue dan bikin gue happy di sekolah. Ini beberapa anggota dari Michael Fans Club. Kata mereka, gue cowok terkeren di sekolah ini. Eh, enggak deh. Masih ada yang lebih keren. Tiap sore sepulang sekolah, gue pergi Nongs bareng Edo dan Christian. Tapi Nongs gue sehat kok. Kita biasa ketemuan buat belajar. Woi, Edo, Chris. Udah. Kita belajar loh. Doi. Cara duduk ini kosong kan nih? Ya duduk. Bahas pelajaran yang rumit, kayak fisika kimia gitu. Yang ini gimana? Biar nilai gua tetap bagus. Nah ini nih. Oh yang itu gampang. Gimana? Ini tinggal ini. Nama gua Edo. Gua nggak se-famous Michael karena gini nih. Gue bingung gimana cara menghadapi lawan jenis. Mereka aneh, tapi kadang lucu juga sih. Kata teman-teman, gue orang terbersih sejagat raya. Emang salah ya kalau gue mandi sehari 4 kali? Ini semua kan demi kebersihan bersama.
Kalau bakteri berkembang biak dan menjadi sumber wabah penyakit bagi kita semua gimana? Lebih baik mencegah daripada mengobati, bukan? Hobi gue baca. Gue terlahir sebagai pecinta sains. Abis pulang sekolah, biasanya gue ke lab buat lanjutin penelitian. Di lab, gue melakukan beberapa percobaan dalam rangka latihan sebelum olimpiade dimulai. Nama gue Christian. Kata teman-teman, gue tuh orangnya super duper jorok. Padahal enggak kok, biasa aja. Mereka aja yang lebay. Gue berasal dari keluarga yang berkecukupan. Cukup buat beli mobil, jam, kacamata. Buat gua, game is my life. Gua menghabiskan waktu dengan bermain game. Nah, game itu booster bagi gua. Ini game apa sih? Kayak gituan. Ampun. Itu ngapain coba orang bertiga di situ? Ih. Ngapain aja dah. Nilai gua di sekolah ya indah, kayak di sekolah, sahabat gua bukan Edo sama Michael aja. Moms. Ada si kabar lu. Bisa jalan dia. Dan juga ada si Soldier. Dan masih banyak lagi. Tapi, walaupun karakter kita berbeda, hobi kita tetap satu, yaitu ngintip. Banyak banget hal yang udah pernah kita intipin bareng-bareng. Dengan strategi yang cermat, kita berhasil ngintipin beberapa kejadian yang unik, menegangkan, lucu, bahkan menjijikkan. Ini waktu kita ngintipin murid yang pacaran berlebihan di sekolah. Yang ini kita ngintipin cewek-cewek ngebully. Thank you.
ini waktu ngintipin orang pintar nyontek nih. Oi, Dok. Dok. Oi. Lu kemarin nonton fisika bisa enggak? Enggak bisa. Tapi cepet sih. Mana Michael? Bet, baju lu kemana, Bet? Oh iya. Hai teman-teman, selamat pagi. Ada yang narik rambut aku ya tadi. Siapa? Serem banget. Diapain sama setan? Ada yang narik rambut aku, tapi gak ada orangnya. Hah? Hai Chris, kapan datengnya? Udah tadi di sini. Oh enggak, kayak tadi aku gak lihat kamu masuk deh. Ya pakai mata lihat. Ih, kamu gak masuk lewat pintu ya tadi? Lewat mana kamu? Teleport gue mah. Wih? Jago. Udahlah. Namanya setan tuh gak ada. Lu berdiri lah. Ngomong-ngomong, pada tahu gak kalau hari ini tuh ada praktikum? Tahu dong. Tahu lah gue. Ada bawa jaslap gak? Bawa. Alah. Gue gak bawa jaslap. Jaslap gue di atas. Mrs. Puff, ngapain ya? I got you now, Mrs. Paul. Oh my God! Hey, come back here! No! Thank you.
Loh, iya. Iya. Ini saya ikannya yang kemarin. Iya, mbah, mbah. Oke, dukun yang semur-semur itu aja. Iya, yang gak apa-apa. Ayo deh, nanti pulang sekolah. Ya, oke. Good morning. Kamu di mana ke perpustakaan tuh? Sama siapa? Oh, ini aja nih. Edo, sini aku antar. Jangan pegang-pegang. Ya udah aku rangkul ya. Edo, sini aku antar. Iya Edo, tunggu aku. Edo, sini. Aku bukain. Silahkan Edo. Eh, itu gudang mana kamu? Apa? Edo. Ya Bu. Sini kamu. Edo sama kamu saya pasangkan untuk mengikuti kegiatan di Malaysia. Nah, silakan kalian berdua bekerja sama ya. Sekarang kalian silakan mencari judul yang cocok. Silakan searching-searching di jurnal-jurnal. Seperti itu ya. Oke. Okay. Oke. Okay. Iya. Kasih, Bu. Iya. Oke, okay, ditinggal ya. Iya, Bu. Yuk cari. Ya udah, gue balik dulu ya. Lu cari-cari dulu aja deh sendiri. Gue masih ada pelajaran. Dok, turun. Oh iya. Udah sampai ya? Astaga, turun, Dok. Iya. Ya. Eh, Om, makin ganteng aja, Om. Baru tahu lo. Ya udah, duluan ya, Om. Ya, hati-hati jalan. Yo, bye. Oh. Mami ke arisan ha, lu jual David jual ha, puni jual peng. Aku lagi cang eh, mami aku cula jual jual mai, mami kiau ha. Mami, dadah, hati-hati ya. Ini pintu.
hati doang, biasa, biasa, biasa. Buat Mike, biasa, biasa. Ah, biasa semua, buka ya Mike, bodoh. For my lovely one, Gigi ada bibirnya lagi. Loh, kok ini gak pernah ada yang ngirimin gue surat warna hitam? Nah, buka lah ya. Apaan nih? Mata yang melihat, tangan yang dapat meraih, kaki yang mampu bergerak, namun telinga yang tuli mendengar teriakan seseorang. Ini maksudnya apa? Hah? Aduh, gua telepon Edo aja deh. Apa sih ini surat? Gak jelas banget. Edo, mana Edo? Edo berangkat tuh. Aduh, saya dong ngangkat. Aduh, apa? Oh, gue telepon Christian aja kali ya. Christian. Angkat dong, Chris. Aduh, gue perlu buat nih. Ayo dong, angkat dong. Sabar, berisik. Ayo, Chris, angkat, Chris. Istukan mama dia, astaga ini. Sik banget sih, ganggu. Aduh, gak diangkat juga lagi sama nenek. Aduh, gimana ya? Tunggu-tunggu besok aja ya. Waduh, itu siapanya cakep banget kemarin. Apa sih? Itu namanya Astrid. Ini bodo banget ya. Apanya? Levelnya. Oke, bodo amat. Oke, gue dibantu-bantu. Mike, sini Mike. Ih, mau ikutan juga. Ya, kenapa? Gak tau, mukanya lagi asem banget. Iya, makin hancur mukanya. Mukanya lagi asem. Lalu kenapa asem banget? Kenapa? Hah? Enggak ah, biasa aja ya kan Mike? Hancur aja, biasa aja. Gak apa-apa lu. Udah, lu mau cerita apa? Kemarin kan lu anterin gue pulang tuh. Ya, lu mau liat guys, dengerin deh, aku bawa majalah. Lihat, ada majalah fashion. Bagus-bagus banget tuh. Nih, ada majalah kesehatan juga. Aduh, lo ada tuh. Eh, bagus ini bagus banget. Fun, ya. Main kayak gini ya. Di rumah. Ini majalahnya kenapa robek gini? Enggak, ini tuh. Ini, ada majalah Kamela bagus banget tuh. Lihat tuh, ada itu tuh. Tuh. Ada bajunya bagus banget tuh. Eh, ini juga robek. Enggak, bukan yang ini. Ini mah majalah siapa, gak tau ke bawah. Nih, lihat deh tuh. Guys, wajib is coming. Guys, apa sih? Ih, kamu jenggot kamu jangan lewat. Ih, bulunya. Ih, mari. Tahu. Ih. Kimia. Kimia.
Kita minum dong, Dok. Ambil aja. Mana? Chris, jangan nyabisin ya. Chris, bikin! Dok. Ya? Terakhir yang ku. Oh, sorry. Chris, tadi ada ikan. Kenapa nih? Mau ngapain? Praktikum? Nih. Dimana? Di lab lah. Sama siapa? Ih, jangan deket-deket, geli ah. Ih. Sama si Kyle? Berdua doang. Ada satu lagi sih, si Luisa. Luisa? Luisa aja lah. Jijik. Kenapa sih? Emang Luisa ngapain? Jadi partner gua lah. Partner hidup ya? Maunya sih. Tapi sekarang kan partner praktikum dulu, nanti jadi partner hidup. Aduh, ngimpi. Nah, udahlah, Chris, saya gila. Ganggu lagi, upacara. Pengacu tidak masuk dalam pertempuran. Mereka ada di sana, tapi tidak di dalam. Kok kosong sih? Gak ada apa-apa. Ah, tau ah. Mending gue belajar. Apaan tuh? Tadi kayaknya kosong. You never see. You never hear me. But I always watch you. Nomor siapa nih? 709. Siapa yang nomornya ini? Halo? Cowok jenius yang tidak memiliki rasa empati yang akan gagal dalam tiap perlombaan dan olimpiade. Perbuatan yang kamu lakukan tidak akan pernah berhasil. Siapa nih? Michael.
Halo Mike. Tadi pagi ada, tapi nggak tahu kemana sih sekarang sih. Christian gimana? Lihat. Kita perlu kasih tahu dia. Kalau kita kasih tahu dia, kita baru bisa selesai masalah ini. Lu mau tahu? Uh-uh. Tapi tunggu Christian dulu. Kita harus cari Christian. Okay. Nah, di perempat ratus. Jadi di sini, derajatnya itu dirubah lagi. 400 itu dari suhu keduanya yang 127. Ih, Edo ngapain ngeliatin Luisa sampai kayak gitu? Ah, udah nih dia nih. Sekali lihat Luisa nih, pasti kayak gini nih. Mulai kan tuh, Edo mukanya tuh. Edo suka ya sama Luisa. Aduh. Ya, panggilin ya. Luisa, Luisa. Ini ngapain keluar? Gak apa-apa. Gak apa-apa, Pi. Masuk-masuk, mau bagiin buku nih. Oke. Okay. Lah, Chris? Lu dari mana? Lu dari mana aja? Saya habis menyelamatkan galaksi. Oh. Wow. Yaudahlah, ayolah. Masuk. Another score for getting out of class. Yeah. Who cares about grades when I have a lot of money? Mrs. Pa, what are those? Enggak, bukan apa-apa. Are those... Don't touch me! Are those foods? No, I didn't bring anything. What's behind your back? Nothing. What if I... rebel? It is foods! I was right! It is mine now! Go faster, I'm waiting for you. Give me back my foot. Take them if you can. Ha! Can't touch this. Give it back. Gue dikasih ini nih, apaan nih? Kayaknya dikasih Luisa deh. Wih, amat. Ini kotaknya udah keren banget. Pasti mampu. Wih, gue liat ya, gue dikasih ginian nih. Iya, hadiah. Liat. Apaan nih? Ini apaan, Dok? Kayak. Masa Luisa masih ginian sih? Di film horror gitu ya. Ayo cepetan. Orang terus makan. Apaan sih ini? Gelap banget. Silo udah? Iya, Silo. Kita di mana sih, Bang? Gak tahu nih. Apaan sih? Silakan duduk. Wahai peneror, jangan pasang wajah bingungmu. Kami tahu kalian yang selama ini melakukannya. Apa maksud barang ini? Semua ini. Habiskan waktu bersama buku. Luisa mana Luisa? Aku pun tak tahu. Sepanjang hari makan topoki, timbangan naik, yoga lagi. Hah, omo pa? Aku juga tidak tahu. Belakangan ini aku sedih mengurus suara yang tak terdengar sama sekali. Jangan bohong. Kami jujur, kami.
Silakan keluar. Mana nih, kita nggak dapat apa-apa. Nggak tahu siapa lagi. Tapi pasti ada salah satu. Iya, nggak mungkin orang lain kan. Pasti salah satu dari mereka. Pelakunya pintar banget. Bea. Hah? Jangan lupa sarapan ya, ntar. Iya. Oke, sip. Lu sama Bea sekarang? Lu pacaran sama Bea? Kagak. Ngapain gua pacaran sama Bea? Terus tadi apaan? Ngigetin dia makan. Tadi pagi tuh dia nelfon gua nih. Diri yang cuman bisa ngandelin kekayaan orang tua yang kerjaannya Ini nomornya sabar bentar nih. Kenapa? Lihat nih. Nomornya sama. Iya. 7-0-9. Sama nih. Ini nomor yang teror lu kan? Iya. Jadi? Bea dong. Mungkin Bea. Mana dia? Udah, cepetan kejar. Kejar. Ini apaan? Masih ingat kejadian beberapa bulan yang lalu? Hah? Di perpustakaan. Kejadian apa? Tepat setelah pulang sekolah. TikToknya siapa? TikToknya David. Yang najis itu kan? Jatuh cinta pada Jamila. Ya ampun, sampai cepet banget. Gue sih, Om. Tau gue jijik gitu sih. Oh iya, kayaknya gue langsung ini deh. Gue ke perpus dulu mau ngebalikin buku yang kemarin. Ya? Ya udah, iya, gua duluan ya. Gua juga balik duluan nih. Oh, ya udah, gua ke perpus ya. Dah.
sekarang sih? Gak ada. Eh! Duh, gue belum kumpul PR kimia. Ya, bukunya di perpus. Ayolah. Gue pinjem buku di perpus dulu ya. Ah, giliran pelajaran aja ingat, gue gak ingat. Sorry, sorry. Ah, sendirian lagi kan gue. Males sampe. Dan itu semua tuh salah kalian. Kalian di situ cuma nontonin doang, berdiri. Kalian gak bantuin sahabat gue. Kenapa lu bisa tahu ini semua? Gue ada di situ. Gue menyaksikan semua yang terjadi. Jadi semuanya lu yang lakuin? Boneka, surat, ikan, lu yang lakuin itu? Iya. Itu bentuk pembalasan atas apa yang telah lu pada lakuin. Itu tuh pantas buat kalian, pembunuh. Hah, senet itu ya lu, Be? Emang lu tuh siapanya dia sih? Gua sahabatnya dia. Sahabat? Lu berani ngomong sahabat? Kalau lu emang sahabat dia, di mana lu pas dia dibully? Cuma nonton doang kan lu? Iya. Apa? Kenapa? Kenapa lu nonton doang? Karena Luisa ngancem gue kalau misalnya gue bantuin Mandy, nanti beasiswa gue dicabut. Udah, beasiswa? Alasan lu beasiswa buat ninggalin temen lu, sahabat lu malah. Lu tuh salah, Be. Gak seharusnya lu tuh begini. Lu tuh salah tau gak? Sahabat tuh gak boleh digituin. Cuma buat beasiswa, sahabat tuh lebih penting tau gak? Gue bisa apa?
Kamu Edo ya? Iya. Kamu siapa? Michael. Kamu siapa? Christian. I was right, but now. Edo, good morning. Kamu dipanggil sama siapa ya? Mas siapa guys? Ada ekong, 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 ada ekong, ada ekong. Yeah.